untuk orang-orang yang kita cintai. Dari kelingking kita genggam gawai. Perjuangan ini hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Buruh-buruh yang terus kerja, yang paling nyata dengan pertumbuhan upah. Sedangkan pengusaha ini 19 upah. Perjuangan ini kita bayarkan. Ini berdoa. Saya ingin membangun kekuatan, mengeluarkan semua anggota kami. Tuntutannya adalah agar Presiden Republik Indonesia membuat perpu mencabut Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap merasakan merugikan pekerja dan rakyat pada umumnya. Itu tuntutan kita sekarang berubah. Apakah ada aksi lanjutan, Pak, nantinya? Tanggal 8, karena ini kan hanya pengurus-pengurus saja. Tanggal 8 insya Allah akan seluruh anggota Jawa Timur akan ada di sini.